Yo, halo guys, welcome back again to Gazi Utama Channel. Bertemu lagi bersama saya di video review coy. KFC Coffee baru saja mengeluarkan menu baru untuk menemani makan KFC yang baru itu, Spicy Smoked Chicken. Nah, ini dari KFC Coffee juga mengeluarkan menu baru untuk menemani makan menu baru dari KFC biasa itu. Nah, menu barunya ini tuh adalah es kopi susu. Akan tetapi menu baru dari KFC ini sangat kontroversi karena harganya juga yang lumayan mahal dibanding pesaingnya McD. Harga dari es kopi susu ini tuh Rp23.000 dibanding dengan McD. McD jauh lebih murah, harganya itu kurang lebih Rp13.000, ya lumayan. Tinggal tambah Rp3.000 lagi bisa dapat 2 cup es kopi susu dari McD ini, guys. Apakah rasanya sebanding dengan harganya nih ya? Langsung aja saya bakal review es kopi susu dari KFC ini ya, guys. Oh, warnanya sih sedikit lebih coklat ya. Kayaknya mungkin komposisi si kopinya lebih banyak dibandingkan susunya ya. Langsung aja saya cobain. Wow, sesuai dengan yang saya kira, komposisi kopinya lebih banyak dibanding susunya. Jadi rasa si pahit kopinya nih ya, saya lumayan suka kopi dan saya menikmati rasa pahitnya. Rasa si pahitnya itu karena mungkin komposisi kopinya yang lumayan banyak. Jadi rasa si pahitnya itu tuh enak gitu ya, bikin nikmat gitu, masih berasa ya. Dan manis susunya juga nggak begitu kuat ya, karena tertutupi dengan komposisi kopi yang lebih banyak. Tapi berasa gitu ya, manisnya berasa gitu, nggak begitu pahit gitu. Pahitnya pas dan manisnya juga nggak berlebihan. Bikin nikmat gitu ya. Ya, menurut saya untuk harga KFC Coffee ini yang sedikit lebih mahal, worth it lah ya untuk dibeli, karena kental kopinya bener berasa, si susunya nggak begitu manis. Nah, langsung aja ke penilaiannya, karena ini saya cuma review singkat aja. Langsung aja ke penilaian dari 1-10 untuk es kopi susu ini, saya kasih nilai 8,5. Nah, jadi kayaknya segitu aja video review coy kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terus channel saya, dan share juga video ini. Bye.